yang pesan ke kita adalah Bang Puji Pamungkas di Cilacap, Bang Ibnu Hermansyah Lebak Banten, Bang Figur Akbar di Sintang Kalimantan Barat, Bang Juanda di Nusa Tenggara Barat. Kawan-kawan semuanya, kita ketemu lagi di channel Arijaya Motor Blitar Jawa Timur. Perlu diketahui semua, sebelah-sebelah saya ini ada, di belakang saya juga ini ada frame atau rangka RX King. Jadi sebenarnya banyak sekali yang sudah saya infokan di video-video sebelumnya tentang masalah rangka ini. Ini di bulan Mei ya, bulan Mei tahun 2023 kita datang lagi karena proses pemesanan itu dari bulan-bulan kemarin ada 3 bulan, terus ada jeda libur lebaran. Jadi saat ini bulan Mei awal saya akan infokan lagi mengenai rangka RX King orisinil dari Yamaha Indonesia. Jadi kawan-kawan nanti jangan kemana-mana, akan saya informasikan, silahkan dilihat dari awal sampai akhir syaratnya bagaimana di tahun 2023 ini, simak terus. Sebelum membahas tentang syarat-syaratnya apa untuk order rangka di tahun 2023 ini, jadi kawan-kawan yang order ke kita itu sebenarnya semenjak ada yang Januari pertengahan, ada yang Februari, itu ada sekitar 6 ya yang pesan, tapi ya yang datang sekarang ada 4. Ini dokumennya ada di sini di atasnya, jadi memang lebih simpel untuk mengirim ke Arijaya Motor Blitar sehingga ongkos kirimnya itu tidak terlalu tinggi ya. Masih 2 di pabrikan belum kelar juga, tapi nanti tenang saja, pasti itu nanti akan jadi. Nanti kalau jadi pasti segera kita hubungi ke alamat masing-masing ya. Dan kawan-kawan semua yang order ke kita kemarin sudah mempercayakan itu, ada yang mengirim ke kita itu yang sudah dipotong. Om, rangkanya saya potong sendiri, silahkan. Jadi ada yang sudah dipotong, ada yang mengirim itu utuh, rangka utuh ya. Jadi harus kita bantu untuk pemotongan karena mungkin di sana tidak ada alat atau bagaimana, kita kurang tahu. Yang jelas dikirim ke sini utuh dan kita bantu untuk pemotongan rangka. Penampakannya seperti ini kalau kita potong, jadi kawan-kawan nanti biar tahu kalau potong rangka itu seperti ini syaratnya, dan syarat ini harus dipenuhi, tidak boleh tidak, karena sudah diminta oleh pabrikan Yamaha harus seperti ini. Untuk syaratnya sendiri seperti sebelum-sebelumnya ya, jadi seperti yang saat ini ada sekitar 6 pesanan tapi yang datang baru 4 ini. Nanti kita unboxing sebelum kita kirimkan ke pemesan masing-masing ya. Itu syaratnya seperti ini globalnya. Yang pertama kali adalah minimal sekarang ini tahun 97. Tahun 97 itu beda dengan yang RX King New. Tahun 97 sendiri itu ada emblemnya yang di depan, nomor rangkanya itu ada di komsir depan ya, yang di leher itu ada emblemnya. Dan syarat berikutnya yaitu dokumen itu yang dikirimkan ke kita, syaratnya harus pajak jalan, STNK-nya jadi hidup ya.
itu ada STNK, BPKB, terus KTP, itu semua fotokopi berwarna yang dikirim ke kita seperti ini contohnya. Nah, ini ada fotokopi warna STNK, ada fotokopi warna BPKB. Dokumen harus komplit seperti ini, nanti dikirimkan ke kita beserta jangan lupa potongan rangkanya. Potongan rangka itu ya seperti biasa ya, itu sudah saya infokan di video-video sebelumnya tentang masalah rangka, nanti linknya bisa dilihat di pojok sini atau di deskripsi di bawah video akan saya utarakan linknya. Kawan-kawan bisa dilihat di situ cara pemotongan rangkanya bagaimana. Oke, langsung saya unboxing. Kita unboxing sama-sama, nanti kita cocokkan dengan dokumen sebelum kita kirim ke pemilik pemesan masing-masing. Oke, langsung. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Masih banyak sekali pertanyaan yang datang ke saya. Jadi kemarin meskipun berkali-kali di video di channel ini sudah saya jelaskan tentang masalah rangka, bab rangka ini, masih banyak pertanyaan, Om, kalau saya punya dokumen saja bagaimana pesan rangka? Itu jawabannya pasti tidak bisa, karena pabrikan meminta syarat itu yang saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama ada fisiknya, maksudnya fisik motor sebelumnya minimal tahun 97 sampai tahun 2009 itu harus ada fisiknya. Dengan yang kedua syaratnya pajak jalan atau pajak hidup. Yang ketiga ada BPKB-nya. Semua itu di scan atau di fotokopi berwarna ya, nanti rangkap dua dikirim ke kita beserta potongan rangkanya. Potongan rangka lalu kita proses ke pabrikan Yamaha Indonesia lewat Aris Jaya Motor Blitar ya. Terus misalnya ada pertanyaan lagi, ini masih juga ada yang bertanya, kalau motor saya tahun 97-98 yang model lama itu nanti apa masih bisa? Bisa, tetapi nanti dapatnya rangka itu model yang terbaru, jadi model yang RX King terakhir tahun 2008-2009 ya. Oh ya, hampir lupa, ini mumpung di depan saya ini ada satu unit RX King Master tahun 98. Ini sudah pesanan untuk pelanggan Aris Jaya Motor Blitar, itu yang ada di Makassar, Sulawesi. Nah, gambarannya rangka yang untuk RX King Master itu seperti ini. Jadi nomor rangkanya itu ada di sini. Nah, kalau kita nanti pesan, misalnya motor seperti ini pesan, itu dapatnya seperti di sebelahnya. Itu untuk rangkanya yang new. Ya, RX King new tahun 2007 ke atas. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my. Dan intinya yang saya jelaskan di awal tadi seperti itu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mempercayakan semua pemesanan di Aris Jaya Motor Blitar. Ini saya sebutkan ya, yang pesan ke kita adalah Bang Puji Pamungkas di Cilacap, Bang Ibnu Hermansyah Lebak Banten, Bang Figur Akbar di Sintang, Kalimantan Barat, Bang Juanda di Nusa Tenggara Barat.
ini akan segera kita proses. Untuk kawan-kawan yang mungkin masih ragu-ragu untuk memesan rangka di kita, kok Aris Jaya Motor masih bisa mendatangkan rangka, nyatanya memang seperti ini di hadapan saya, ada rangka yang datang langsung kita proses. Ini semuanya resmi, ada dokumen resminya, semua adalah produksi dari Yamaha Indonesia. Gitu kawan-kawan, mumpung saya masih ada kuota untuk pemesanan rangka, silahkan yang masih ragu, masih belum percaya, ini ada bukti nyata, silahkan dikirim ke sini, kita proseskan. Nanti waktunya untuk pemrosesan itu ada sekitar 3 bulan, itu adalah waktu yang diberikan pabrikan kepada kita. Dan ini seperti ini sudah sekitar 3 bulan yang lalu pesannya, ada bahkan yang 2 bulan sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini, salam sehat dan sukses selalu. Kalau bertahan dengan kemasan yang sebelumnya yang besar utuh, itu ongkirnya bisa 2 kali lipat karena besar banget volumenya. Pengepakannya seperti ini, jadi dibungkus separuhnya biar ongkos kirim itu menjadi murah.